Halo, selamat datang di channel Keluarga Zia. Di video kali ini kita mau camping di hutan. Ayo ikutin kita ya. Nah, ini dia teman-teman, kita lagi di hutan. Ini sebenarnya kita lagi ada di area parkir ya. Area parkirnya private banget, cuman ada mobil kita. Nah, ini tempat campingnya, nanti masuk ke dalam situ. Ayo kak, kajian kita masuk kak. Ini dia, kita mau masuk. Ayo masuk. Ayo kita masuk. Oh iya, camping deck kita namanya Gunung Guntur ya. Ayo masuk, ayo mama masuk. Nah, ini dia tempat campingnya, tendanya. Wah, kayak kecil ya sebenarnya, tapi ini di dalamnya besar. Jadi sebenarnya ini bukan camping ya teman-teman, tapi lebih ke glamping ya, glamorous camping. Nih, kita masuk ya. Ada apa di dalam tenda? Nih, kayak gini nih tendanya. Tuh, ada kasur juga. Ada kasurnya dua. Nanti kita bisa pesen kasur tambahan kalau kurang. Iya. Di sini juga kita udah disediain barang-barang kayak ya sandal. Itu apa isinya, Kak? Kopi sama ini peralatan apa ya? Ya, ini P3K. Ada P3K, ini amenities lah ya. Bukan P3K. Apa itu? Oh iya. Alat-alat mandi, alat-alat mandi. Kirain P3K tadi. Tuh, kemudian ada telepon juga di sebelah sini. Sama ada lampu. Bentuknya lampu obor kayak gini. Nah, di sini ada apa ini? Meja lah ya. Teman-teman, ada airnya juga. Di sini, karpetnya dingin. Oh iya. Ini bisa dibuka juga loh. Coba mah, buka mah. Teman-teman. Itu lihat tuh dibuka tuh. Oh, bisa dibuka kan? Jadi kalau malam-malam ditutup, kalau mau terang tinggal dibuka aja. Jadi kita bisa lihat keluar. Seru ya. Tendanya kalau dari luar kayak kecil, tapi pas udah masuk gede banget tuh. Oh iya, di sebelah atas udah disediain jaring, jadi biar daun-daunnya nggak jatuh ke kita ya. Kemudian di sebelah sini ada meja dan kursi buat bersantai-santai. Tuh. Apa? Oh iya, ada wastafel ya, buat cuci tangan di sebelah sini. Nah, terus kalau mandi gimana dong? Ada dong. Oke, nih tempat mandinya ada di bawah. Oke, kita ke bawah ya. Waduh, ini sore hari teman-teman, jadi cuacanya agak silau karena kena matahari langsung. Nah, ini kamar mandinya di bawah meja yang tadi. Teman-teman, tadi aku cuci tangan di sini, airnya dingin banget. Airnya dingin ya? Oh. Nih. Walaupun camping, tapi kamar mandinya modern ya. Waduh, kamu lagi apa itu? Lagi ee. Oh iya. Ya nanti dong mandinya nanti. Nah, kalau di sebelah sini ada tempat untuk api unggun. Jadi kita udah disediain api unggun ya teman-teman, nanti tinggal telepon aja. Bisa panggil. Pakai telepon yang ada di tenda, nanti dikasih api ke sini. Nanti kita bisa bakar-bakar jagung atau barbecue. Nah, ini pengalaman pertama kali kita camping ya. Ya, walaupun bukan camping beneran gitu. Seneng banget. Jadi ini tuh
Gimana gitu kan. Jadi itu tempatnya ada di Dusun Bambu. Kita nginep di Dusun Bambu. Ini tempat kita namanya apa ya? Sayang Heulang Camping Ground ya. Nah, ini kamu kedengeran enggak ada suara tonggeret? Kyo. Ada suara tonggeret? Ya. Kedengeran enggak? Kayak gimana tuh suaranya? Oh. Itu suara angsa dong. Apa? Suara sapi ya. Wah, seru banget nih. Tuh. Gitu suaranya. Kita ada di dekat tenda. Teman-teman, kalian dengar enggak? Banyak suara tonggeret loh. Yuk, ada yuk suara tonggeret. Mana ya? Di atas pohon. Mau. Oh, tonggeretnya. Tuh. Dan suara burung juga. Iya. Nah, suara-suara ya. Perpaduan suara. Tonggeret, lagi nyanyi. Suara tonggeret ya. Tuh. Nah, diam. Masa suruh diam? Langsung diam. Teman-teman, kita lagi makan mie instan nih. Makan mie instan di tengah hutan. Makan mie lemonilo. Enak. Kita soalnya lagi syuting lemonilo. Ya, enak. Itu rasa apa, Kak, lemonilonya? Rasa apa tadi? Kari ayam. Rasa kari ayam ya. Warna kuning. Iya. Ya. Dia suka. Enak ya? Ya. Panik. Yo, lagi makan mie-nya di hutan. Tuh, di hutan tuh. Nah, teman-teman, kita tadi nemu tonggeret nih, tapi ini kulit mati tonggeret nih. Coba Kak, lihat Kak. Duh. Ini, teman-teman, ekornya kayak lebah. Kayak lebah ya. Tuh. Ini bisa nempel loh di tangan Pak. Lihat enggak jatuh. Tapi sakit. Enggak sakit. Ya. Bisa ya, nempel lebah. Selain di tangan. Ini punggungnya kayak lebah. Bentar, bisa nempel juga di baju. Ah. Di baju Kakak. Tuh. Bisa. Punggungnya kayak lebah. Apa kayak tuh? Kayak lebah. Kayak lebah. Halo. Punggungnya. Bagus ya. Aku tonggero. Dan aku tonggeri. Tonggeret. Tadi ada suaranya ya, kalau sekarang udah berhenti suaranya. Oke teman-teman, ini udah mau malam nih, udah sore banget. Nanti kita lihat ya, malam kita mau ngapain. Nah, ini dia teman-teman, suasana malam. Ini belum malam sih, baru jam 6 ya. Jam 6. Lampunya udah menyala. Ini anak-anak lagi pada diem di dalam. Di dalam atasnya. Kayak gini tuh. Lampunya nyala. Mama sedang santai-santai. Nanti kita mau main. Kok main sih? Nanti kita mau bikin api unggun di situ. Kita bakar jagung ya. Nah, ini dia teman-teman, kalau malam kayak gini kita lagi persiapan mau bakar-bakaran barbekyuan. Ini ada jagung nanti buat dibakar dan ada makanan lainnya. Kalau Zian, Kyo sama Mama lagi di api unggun tuh. Ini dia api unggunnya. Ya, kecil ya, tapi enggak apa-apa. Ini kalau enggak bikin api kayak gini dingin banget ya, Mah? Iya. Dingin banget. Tadi Kyo, Kakak sama Mama kedinginan di tenda. Jadinya ada api unggun. Ini jam berapa ya? Ini jam 9. Anget tuh. Iya. Iya. Seru enggak campingnya?
Seru banget ya. Pengen lagi. Yuk kita bakar-bakaran yuk. Ayo. Oke, Zian. Coba ini jagungnya dilumuri dulu pakai margarin ya. Biar enggak lengket-lengket. Oke. Seru. Seru. Iya, Kyo juga mau dilumurin. Pakai ini. Pakai itu. Makan kerupuk. Yo, bisa nggak kak? Bisa. Wangi menteganya. Iya dong. Sini, kalau udah kita bakar. Ya udah. Nih. Oke, sekarang kita bakar. Ke dalam sini. Iya. Baru satu. Ayo, yang lainnya ambil. Masih dioles-oles ya. Itu udah dioles-oles emang kak? Belum. Belum. Coba kita lihat makanannya ada apa aja. Ada ubi. Pisang rebus, kacang rebus. Rengginang. Kalau ini apa nih? Kayaknya manis. Terus ini ada apa? Ini apa mah? Itu bandrek. Bajigur. Bajigur. Kalau ini? Bandrek. Ini udah mau. Iya kali bandrek. Oh iya. Sama ada buah-buahan. Oke, kita masukin lagi ya. Coba kita balik-balik. Wow. Oke. Hey, kamu ngapain naik-naik ke meja? Oh, ambil itu. Tuh. Enggak usah. Oh, teman-teman. Lihat. Bakar jagungnya di pinggir tenda. Tuh, api unggunnya besar. Ini dia jagung bakarnya sudah jadi. Sudah matang. Matang gitu, Kak. Matang enggak, Kak? Enak. Oh iya, kamu nggak makan jagung bakar? Kan diolesin mentega. Kenapa? Kan enak diolesin mentega. Jadi enak loh. Ini mah jagungnya mah, silahkan diambil. Aku mau yang itu kok. Mau yang hitam, mau yang gosong. Ini ada gosong. Biar apa? Nih teman-teman, jagungnya. Tadi gila kan? Kyo, seru nggak camping? Masih panas dong. Oke teman-teman, nah kayak gini malam-malamnya. Nanti kita besok pagi mau video lagi ya. Tonton terus videonya. Teman-teman, aku makan kerupuk lagi. Oke. Oke, teman-teman, ini udah pagi, di sini dingin banget. Anak-anak udah pada bangun tuh. Langsung main di bawah. Mataharinya muncul di sebelah sana. Tapi ketutupan sama pohon jadi enggak terlalu silau ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita semua sudah mandi. Dingin banget ya mandinya di sini. Karena di dataran tinggi. Nah, videonya segitu aja dulu karena nanti kita bakal bikin video yang lain ya di sini. Jadi tonton terus channel Keluarga Zian ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.